salam hangat dari kami, keluarga Pati khususnya, yeah, untuk semua warga Bluran Jepon. Jadi selamat atas kembalinya Pak Husni yang selama ini mungkin sudah dicari. Alhamdulillah, okay, ya. Aku sapa? Gering. Jutri. Leres. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Teman-teman, pagi ini kita akan ke Blora, ke Kecamatan Jepon. Jadi beberapa waktu yang lalu ODGJ yang di Pasar Puri Pati itu loh, yang bawa uang sejuta berapa? Sejuta 400 ya loh. Sejuta 400 yang 2000-2000an yang banyak itu loh. Nanti kita hitung, kita titipkan orang aja. Ya. Mudah-mudahan nanti terkonfirmasi keluarganya dan dikenali. Karena nek, sik duitmu kok tak titipke wong wae. Bener ora ilang ya? Ya, bener ora ilang ya? Mas ada kantong, Mas. Ada. Untuk menghindari fitnah, disertai uang akeh, duit ini tak titipkan Mas Henis, okay, 1.400.000. Pada saat nanti dia terkonfirmasi keluarganya dan kita antarkan pulang, uangnya kita bawa kita serahkan keluarganya. Oke, Pak, oke, itu ya, ngerti? Jadi 1.400.000 tak titipkan Mas Henis, nanti nih keluarganya kepanggil, uangnya kita serahkan ke keluarganya. Alhamdulillah dikenali keluarganya dan diharapkan pulang. Nah, hari ini kita akan mengantarkan pulang. Kita ambil dulu dari Pasar Puri. Kabarnya masih ada di sekitar Puri sih. Mudah-mudahan nanti enggak nyari muter-muter kita ya. Enggak nyari ya rada siang nanti ya. Sip, ikuti kita ya. Yuk, berangkat. Pasar Puri masih ramai. Oke, apa orangnya? Hai. Pak Husni. Selamat pagi. Assalamualaikum. Aku teko. Heh? Teko. Jeleng aku ta? Eling. Eling. Sopo jal? Budi. Heh? Budi. Gak jabete kus. Piye piye piye? Jabete jat. Jabete kenapa? Jabete jat. Kukumu wis dawu ngene. Iya, udah seminggu tetep. Seminggu lebih ya. Mulih ya? Mulih mbloro ya? Sesuk ae, Pak. Heh? Sesuk ae. Aja sesuk saiki bareng karo aku. Nggih, bareng sama Mbak Eni. Ya. Tapi mandi dulu, ganti baju baru. Mau sarapan durung? Wis. Sego apa? Hah? Sego goreng. Gak wis aku. Saking. Beberapa hari yang lalu ada yang kirim video ya, video malam-malam waktu beliau di Halte Puri. Enggak leles, diparingi. Potong kuku dulu boleh, habis itu nanti kita... Leles itu ngambil sisa. Orang ngemis. Enggak leles. Tos. Mulai ya? Potong kuku ya, terus mandi ya. Itu diparingi sandal meneh ya. Enggak apa-apa, mandi, paringi sandal meneh. Langsung buka. Boten. Iki lho. Oh. Jeruk. Diparingi. Bilang apa? Nuwun sewu. Nuwun sewu. Ada yang ini. Kok jenengan paring beliau? Lho, kula belum kenal apa, Mas. Mun kenal saya. Nggih. Wis kaya keluarga. Kaya. Sing mriku wis. Kok dak kula ngeten. Ngoten. Hari ini akan kita antarkan ke Jepun, Pak. Iya. Beliau orang Blora. Iya.
hilangnya itu pas bulan puasa kemarin. Gitu ya. Jadi waktu itu tamatkan di sini, kemudian video tayang, alhamdulillah langsung dikenali keluarganya. Kita akan antarkan. Berkah buat panjenengan. Amin. Luar biasa. Dosa. Nggih, dereke Pak, matur suwun nuwun. Seneng men diketahui wong wedok. Yes. Hah? Seneng. Iki dhek sapa jame? Dieki apa tumbas? Jagung. Diparingi. Gak nyolong. Oh, gak nyolong. Ya jangan nyolong. Jadi beliau ini lebih cenderung kepada retardasi mental. Karena termasuk lebih kecil ketika besar, ya iya, ketika kecil dia ya, namanya perbutuhan khusus. Perbutuhan khusus. Nah, tulan. Marani, marani jenengan. Tutik. Mbak Tutik. Mbak Isopo, Mbak jenengan. Mbak. Mbak Kae. Mbak yang toko itu. Yang toko. Cicak tulan yang di itu ya. Atus neh. Aku soi. Ayo, atus. Ya. Ayo. Ngatek. Kita akan mandikan Pak Usni. Mas Adi, ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah. Buat teman-teman di panti yang butuh korden dan sejenisnya, monggo datang ke ini. Korden panti. Korden panti. Lokasinya di nganu. Dekat pintu masuk sebelah utara. Utara ya. Jos. Piye-piye? Capek. Capek nanti anu di HP aja. Mohon berdadi deh, nggak dari video pulang, dicase, jenure, berdiagem ge. Ge, mohon mandi dulu ge. Ayo, atus. Ya, mandi dulu ya. Kita mandikan bareng Mas Denis lagi. Siap. Luar biasa. Thank you.
Ah. Eh, saya dah di PRT ya. Ah, terus. Weh, jam tangan. Ayo Rene sik. Baru semua. Sik sik, ini ternyata di kantongnya kene ya akeh duit e re. Alhamdulillah. Ya. Wih. Iya jaluk nih iki wong 2000. Heh? Pakir. Pakir, Bu. Pakir. Iki kok di? Pakir. Parkir. Kowe parkir ta? Iya. Kami. Mosok parkir tenan we. Parkir duwe ya. Parkir he, Mas. Njalukne Bang Jo. Ini yang waktu itu 1.400.000 ya. Iya, leres Mas. Jadi ini yang hitungan awal di 1.400.000. Terus tempo hari 2 hari yang lalu. Itu nitip lagi ke saya. Satu plastik untuk jumlahnya berapa karena saya belum tahu berapa karena saya juga belum hitung. Baik. Baik jadi. Sampun. Nggih, engko dicas nggih. Janjani. Dibawa pulang nggih. Terus kemarin Pak Husni yang jamnya 9 beli lagi 1 jadi 10 totalnya. Jamnya? Jamnya beli lagi. Kuwi. Itu kerja tenan pokoke. Aku paringi le jame. Jamku cilik oh, iki sing gedhi. Nggih. Nah ini gimana Mas Hadi? Apa perlu dihitung lagi apa enggak usah? Enggak usah ya. Enggak usah nggih. Ya lo yang wah kayak gini 1.4 ada tambahan lagi ini. Oke, karo iki sama itu ada lagi Siapa sih? Urip Bel, kowe di Bel. Halo, ngono. Heeh, urung urip saiki. Urung urip, guys. Untuk piro sik iki, Bu? Ah, ini lho. Ono 50-an barang ya? Iya, 50. Parkir kowe. 70 lah. Enggak tak kok, dik 50 iku nang ndi kok ndi? Eh? Akhir wakil. Kalau diomongi. Belum. 110. Pakde biar sarapan dulu Mas Adi. Eh? Pakde. Ke mau jare wis maem le muni. Biasa, biasa. Wis. Mbon je. Uang 1.400.000 yang lalu. Terus ini uang yang 2 hari yang lalu dititip ke Henis plus ini yang tadi di kantongnya. Ini udah 110. Wes lebihane piro, Mbok? Heeh, wes waki lah. Minum dulu. Kesukaane Mas. Kesukaane. Dan dikasih Mbak itu loh. Berarti ke pojok ambek kameramen ku loh. Ah, Mbak Nia. Baca doa dulu, baca doa. Bismillah. Wah, langsung sedot ngene le cah. Weh. Sedotannya jangan masuk mulut semua. Ah. Saking semangatnya ya. Tapi ya. Allah. Regane piro? Oke, aku. Mbok paringi aku. Saya temani api-api, Masya Allah. Tolong, tolong. Ayo, tolong, tolong. Ojo lunga-lunga meneh, ngonek tekan omah yo. Neng omah wae, ya. Jom omah. X. Wedhus ya. Mau mau beli wedhus. Tuku wedhus. Senengane wedhus. Rokok. Sing tentara iku ndi, Mas? Tentara lama enggak kelihatan, Mas. Iku jare Pak mencuri-curi. Bener. Tawane masih muda sesaya. Style ya gitu gayane tapi. Edan iku ora. Iku kepiye? Pake, pake kok melu ora iku. Dodo katakono terus kok Mbak Yani ka lho. Dijak Mbak Yani ya. Dijak ya. Duran yuk. Jelas ya. Foto. Foto kan. Foto Mbak Yani, kene lho Mbak Yani. Foto. Ya sudah nikmati rokok dulu baru nanti. Siji apa loro? Baru nanti nganu, kita jalan. Heeh, semene api ah. Kang Husni, mulih ya. Mulih ning Jepon. Angon. Angon apa ning kono? Bebek. Angon wedhus apa angon sapi? Wedhus. Wedhus sapa?
Alhamdulillah. Saya pribadi beserta teman-teman di Pasar Puri Barupati yang pasti senang sekali. Matur sembah nuwun, sedaya kersane Allah lantaran panjenengan dan tim Sinau Urip semua, khususnya Mas Adi, Mbak Heni dan juga Mas Irul. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan panjenengan semua. Amin. Dilancarkan dalam semua hal, amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Pokoknya rezekinya tambah akeh. Berah, turah-turah, berkah terus pokoknya. Amin. Sukses selalu untuk Sinau Urip. Terima kasih. Dan sukses selalu, berjaya selalu buat teman-teman pedagang di Pasar Puri. Amin. 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 Dagangannya lancar, rezekinya akeh. Tabungannya oke. Amin. Amin. Iso udah makan ngulon kabeh. Amin. Amin. Salam hangat dari kami, keluarga Pati khususnya, yeah, untuk semua warga Beluran Jepon. Jadi selamat atas kembalinya Pak Husni yang selama ini mungkin sudah dicari. Alhamdulillah, okay. Oke. Okay. Wih, kuha ki eleh yo yo. Mbak ini macak dukun anyaran iku. Iya, sip. Iki ngene, dibawa sini. Ya, esek jeruk tadi diparingi bapak di bawah. Nah, ini di bawah. Ini uangnya juga di bawah. Ayo Pak D, semangat untuk hidup lagi di Jepon. Semoga nanti berkah. Amin. Oke. Keluarga juga bahagia. Amin. Amin, 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 amin. Oke. Kedepannya makin bagus dan lebih seger waras lagi. Ini uang semua ini. Sembarangan nih Pak D. Yuk, kita pamitan dengan beberapa warga di sini. Ayo pamitan. Ayo. Ayo. Tasnya di bawah. Salaman. Melu ketero kono, Mas. Salaman sih. Salaman dulu ya, sehat. Pamitan ah, pamitan ah. Mau pulang. Nah, tadukan sehat ya. Amin. Nah, sehat, wedhuse akeh. Amin, wedhuse akeh. Ayo salaman. Salaman. Ah, kok Mbak, Mbak anu salaman. Eh, piye piye? Barangnya mana? Oh, ora usah, ora usah. Filmnya ada duitnya sebarang, Pak. Mosok ana duite ndek? Ada radione. Ada radione. Oh, ada radione. Nanti kita nonton di situ karena berguna. Oh. Ya wis enggak apa-apa, nanti kita bawa. Bawa. Nang mami titip, saiki nang mami kok. Undange mami. Woi, mami sapa? Mami. Mami. Kok tengene pojok iki to? Klambi. Klambi radio. Klambi radio. Mungkin juga ada barang yang lain nggih. Matur sembah nuwun. Salaman sih ah. Salaman ah. Amin. Berkah barokah kagem panjenengan. Luar biasa. Memang anu. Warga pasar peduli banget dengan Pak Husni ini. Ah ya, yuk ke depan kita lewat sini Mas. Gitu ya. Wah, ya, iya, jalan-jalan ya saya. Hei, saya tunggu ke desa. Kok pulang ta? Eh iya. Ya, di cair rono kafe yo. Mas Rian wes. Rian, oh iya. Mas dulu. Assalamualaikum. Mas, matur nuwun, terima kasih banyak. Pak monggo nggih, Pak. Iya, nggih, monggo-monggo selamat. Kesuksesan selamat. Amin, amin. Matur nuwun. Sukses selalu, berbahagia selalu ya. Siap. Tokonen makin jaya. Ya, sekali lagi buat warga Pati yang butuh korden di Korden Pati neng Pasar Puri. Terlengkap termurah Bapak. Wes, terlengkap termurah. Ora rene, omahe anyar rene. Omahmu ndi, Kang? Pak.
Di omahmu? Palon. Palon ya. Desa Palon. Terus mungkin akhirnya ngerti deh. Ayo Kang, mudun Kang. Ah. Turun. Sek. Yuk ke sana yuk. Ayo sana, sana. Assalamualaikum. Salaman dulu. Assalamualaikum. Jenengan siapa nih? Ade IP. Oh nggih. Eh, sik. Sopo iki? Heh. Sopo Mbak? Wis tak ngomong. Leres, jenengan kakak kandunge. Nggih. Allah kabar nggih. Rumah kok semono. Heh. Aku sapa kaya ngene aku sapa? Jutri. Leres. Iya, wong belum suwe kok ya. Masuk, ayo masuk yo. Masuk sendiri dia. Ya. Assalamualaikum. Wih, langsung rokok ngene. Nggih, monggo. Saya ngarep jagong dulure monggo. Kok resi sing ngedi sih sapa? Yo Mas. Potong mbak ayo. Nggih, tadi pagi juga kita mandikan. Heeh. Ibu. Dia manggil istri saya ibu, manggil saya bapak. Pak, Pak. Sering nanya ke di sekitar pasar. Oh, lumayan aduh jengene kuwasni lho. Oh, sungak. Oh, seni ngene. Bojone sakote iki, bojone iki. Iki dulur wedok. Dulur wedok. Hai. Sopo kuwi? Alah ngene kok. Sing turu nang omah terus yo oleh. Tau ilang teng payu berapa tahun? Malah ngeseh sak menten kok. Mantuk terus disunatke kok. Mantuk terus disunatke. Nggih. Kecalen iku bot lho. Nggih sampeyan iki lho. Sampai entah. Oh. Karena bojone T niku niki Mbak Yune T. Nggih niki Mbak Yune. Kan nek HP tak bojo niku. Ya berarti anu ya. Kena garuan maneh kowe. Memang anu teman-teman. Beliau ini retardasi mental sepertinya. Jadi memang sedari kecil mempunyai anu kondisi yang berbeda dengan teman-teman pada usianya. Lahir tahun pinten niki? Swidak kangsal. Lahirnya? Swidak limo, tumekane iki, terus limo, seket enam, gih. Seket enam ya. Kang Husni, rasane piye tekan omah? Seneng ora? Seneng. Tos dal, tos karo aku ah. Ah. Oke. Sampeyan. Ah. Tos sewu. Ini duwite Husni. Ada uang yang waktu itu kita hitung, kita berarti 1.400.000 ya, betul. 1.400.000. Nah, ternyata dua hari yang lalu, ini HP-nya biar baik. Nah, sewu, ini yang hitungan 1.400.000 yang kita titipkan ke Henis atau Haris. Nah, ini juga ada uang lagi. Uang ini yang amit konsen Mbak ini yang dititipkan ke Henis enggak kita hitung karena waktunya enggak memungkinkan tadi. Yang ini tadi sempat dihitung Mbak ini yang ada di kantongnya 100 biru 110 lebih. Heeh, nah ini. Kang Husni. Lah ngendikane teng mriko niku parkir. Mulane duit 2.000. Anginggir no motor. Parkir. Husni. Terus jamnya mana jamnya? Jamnya niku 10. Nah, tadi Mbak ini mau dikasih jari ini. Nah, ini jamnya 10. Nah, tanggung kecang. Oke. Boleh lagi. Nah, ini 5 mbak. Boleh cuma kira. Boleh cuma kira. Ini lorok ini digoduk ini. Nah, beli ini. Beli. Kalau ini beli. Beliau selalu beli. Kemarin yang penjual lagi. Oke. Buka ke. Ah. Minta ya, tapi tidak mau. Oke.
Ya kadang jarene yo njaluk barang nek nggone lampu merah jarene kabarnya. Terus Rul, tolong Rul yang itu Rul. Jago. Kok nane? Itu sapa iki? Sini. Nah, Mit. Gua aku. Bu. Bu nuwun sewu. Ini ada sedikit oleh-oleh dari Sinaurip kangge Pak Usni. Ada beras ana ki mbono apa ae mung bojoku sing isih ngerti kula. Mudah-mudahan berkah barokah nggih. Terus Pak Usni, Kang Husni lah, tak undang Kang wae ya. Ben akrab ngono ya. Pak Di. Di sana panggilannya Pak Di. Eh, duit iki arep mbok tuku apa? Hah? Mbok tuku apa? Kowe. Hah? Ana kowe. Oh, jual. Duit kowe saki ora usah mbok yai aku. Duit kowe wedhus ya. Nggo tuku wedhus. Yo. Ya, ngarit, ngarit pedes. Ya. Kok ngarit? Ya, bingung. Ini kan ngarit kan rodo. Nggih, monggo mangke dietang berapa jumlahnya saya enggak tahu persisnya. Nggih, Pak Bu. Yang ini waktu itu kita hitung sekitar 400 kali receh-receh. Sen iki duka pinten? Nggih. Iki duitmu tak tapake awakmu. Wedus. Oke. Ya. Salam harap. Nggih ngarep nek wedhus. Nggih, sakit ngarep tapi Bu. Riyen nggih sakit, riyen nggih sakit. Ngarep menah ya. Tuku wedhus ya. Bu nuwun sewu. Rasane pripun sedherek kundur? Nggih. Banget lho ngae. Pesen banget sedherek. Digoleki nurut karo panggih. Nek panggih nggih matur nuwun alhamdulillah. Rumase kula pun mboten enten. Ya Allah. Sampai ban saki mati. Semenom-nom kok kejang ngoten niku. Sumpah corona nggih. Tapi pun ban saki napa dherek? Ndak nggih disuwuk-suwuk oke. Ngoten. Nggih to isih urip kok. Lah winganane nuwun sewu. Pada saat panjenengan perso videone teng YouTube rasane pripun? Yo pripun dah yo wong wedo kok yane ana kok isane kono ora ngono lali dulur kowe iso yo. Nek lali nggih mboten. Wong tekan pasar Jepun langsung inget ya. Langsung lihat sampean tangleti kok mboten. Yo eh kok kange ngoten. Mboten nyebutke nggih. Ngoten. Aman aduh oh seni kok jawabe ngaten aduh kok. Aja lunga-lunga meneh yo. Neng omah wae karo mbake. Ya, tos kita. Alhamdulillah lah dan Bapak Ibu semua ini yang ke-86 ya Rul ya, ya ndak ya. Ke-86 yang kita bantu pulang ke rumah ketemu keluarganya. Alhamdulillah kita dijamu makan siang. Luar biasa, enak aja. Walaupun kemanisan sih agak lega jangane. Aku ndelok bojoku wis ayu manis malah. Malu teh ayu. Nggih, sami-sami, sami-sami karena Sinaurep memang sudah meniatkan untuk turun ke jalan. Masyaallah, kok apian ngono ya Allah. Aku mengko ada apian ngono wong eli aku ning ngono. Nggih. Yo pripun nggih. Saya disenangi dilakukan. Okay. Yo saya Mbak Heni itu dikabari Mas Heni dan Mas Rian. Nek ada Husni di sana. Nek dari kabari saya tidak tahu. Karena dikabari akhirnya saya turun ke sana membersihkan. Itu tadi harapannya memang dikenali keluarga. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa Husni ini adalah yang ke-86. Kita bantu pulang ke rumah. Ada yang dijemput di rumah saya. Ada yang memang kita antarkan. Sekali lagi matur nuwun. Matur nuwun terima kasih sebanyak-banyaknya buat viewer Sinaurip di manapun Anda berada. Karena dengan adanya Mas Margono yang lihat, oh ini ketone tonggoku, kemudian langsung goleki keluargane. Dan ini juga saya rasakan pada saat saya mengantar ke daerah-daerah lain. Jadi kebanyakan kita antarkan itu karena dikenali oleh viewer. Dikenali terus mereka mengejar goleki alamatnya sampai ketemu. Baru kemudian kita antarkan. Matur suwun. Begitu yes. Semua pihak keluarga ya Bu. Beribu-ribu terima kasih. Nggih, sami-sami. Mudah-mudahan kepulangannya Pak Usni membawa kebahagiaannya ya. Ojo lunga-lunga neh ya. Hah? Bon nggih. Bon, ampun tindak-tindak malih. Teng dalem mawon nggih. Artone nggih tumbas mendo. Nggih, dingon. Ben mana? Nah, siap Pak De. Sok ben nek nikah kabari aku. Ya? Ya?
Nggih, ngoten nuwun sewu, dalem enggak bisa lama-lama. Masih banyak hal lain yang harus kami selesaikan. Yang penting Pak Husni sudah pulang kumpul bareng keluarga. Ngoten. Ada yang mau disampaikan dari perwakilan keluarga mungkin? Yang disampaikan ya makasih. Sudah diantar pulang, di sana dirawat dengan baik. Beribu-ribu terima kasih. Nggih, sami-sami. Sama Bapak semua tim ini. Nggih. Dan warga yang ada di Pasar Puripati. Iya. Dagangannya. Amin, amin, amin. Oke, teman-teman, hari yang betul-betul luar biasa. Seneng banget saya. Seneng banget lihat reaksi Pak Husni, lihat reaksi keluarga besarnya. Jadi mereka bahagia banget. Luar biasa. Oke, dan sekali lagi matur nuwun buat siapapun yang sudah mensupport kegiatan ini. Dan sukses buat Viewer Sinau Urip. Ini ada salah satu teman kita yang dari Blora. Tanah lu apa mas jenenge? Pak Sela. Pak Sela punya. Pak Sela punya. Buat yang seneng seni, terutama barongan ya, bisa berkunjung ke channelnya Sela punya. Ya, matur nuwun, terima kasih, sukses selalu, berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah situ mas. Ah.